Satreskrim Polres Pemantang Siantar akhirnya menangkap pria yang belum lama ini viral di media sosial usai mengamuk serta melakukan penganiayaan terhadap ibu pemilik bengkel beserta karyawannya. Pelaku berinisial DH ditangkap di kawasan Simpang 2, Kota Pemantang Siantar saat melakukan perjalanan pulang dari Kota Pemantang Siantar. DH pun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 351 ayat 1 dan 2. DH dianggap melakukan penganiayaan terhadap ibu pemilik bengkel beserta karyawannya. Sebelumnya dalam video rekaman CCTV yang viral di media sosial tersebut, pelaku mengamuk dan melempar ibu pemilik bengkel serta menganiaya seorang mekanik. Akibatnya mekanik dan ibu pemilik bengkel yang lanjut usia itu mengalami luka parah di bagian wajah setelah pelaku melempar dengan menggunakan spare part. Aksi penganiayaan itu dilakukan akibat sepeda motor korban terjatuh saat diperbaiki di bengkel tersebut. Jadi ketika di perapat kita mengikuti, ya kita mengikuti kebetulan karena hujan, ya kita berhasil untuk melakukan penangkapan cepatnya di Simpang 2, ya di Simpang 2 tempat yang biasa macet di Timbangan, ya berhasil kita amankan di situ dan sudah kita lakukan proses. Sesuai dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019. Dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.